mengejutkan, Lesti Kejora membuat pengakuan dirinya lebih produktif dibanding Rizky Billar, terutama untuk pembuatan dan pekerjaan di luar. Tak sependapat dengan sang istri, Rizky Billar langsung membeberkan fakta sebenarnya. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar memang kerap mencuri perhatian terkait kehidupan rumah tangga mereka, mulai dari guyonan, masalah ranjang, hingga finansial. Ya, belum lama ini terkuak rahasia finansial Rizky Billar dan Lesti Kejora. Hal itu bermula dari aksi Lesti yang membandingkan penghasilannya dengan sang suami. Lesti juga mengakui bahwa dirinya lebih produktif dibanding Rizky Billar. Mengetahui hal itu, Rizky Billar langsung membeberkan fakta yang sebenarnya. Rizky Billar yang diketahui tengah merakit kereta dorong sang anak, seketika bereaksi saat sang istri membahas soal pendapatan. Balik lagi ke channel, kita berdua, walaupun lebih banyak dedek sih, kata Lesti Kejora. Rizky Billar sontak menanyakan maksud dari perkataan Lesti. Apanya? Penghasilannya banyak kamu? Tanya Rizky Billar. Lesti kemudian membandingkan produktivitas membuat konten dengan yang dilakukan Rizky Billar. Selain itu, ibunda BBL tersebut juga mengatakan bahwa penghasilannya lebih banyak dari sang suami. Pasalnya, penghasilan Rizky Billar juga dihitung milik Lesti Kejora. Bikin konten dede, penghasilannya lebih banyak dedek juga, ujar Lesti. Kan punya kakak, punya dedek, tambahnya lagi. Rizky Billar hanya tersenyum mendengar ocehan Lesti Kejora tersebut. Selanjutnya, Rizky Billar ingin segera merakit kereta dorong yang sudah dipesan Lesti Kejora. Selain dari itu, Rizky Billar keberatan Lesti Kejora membeli kereta dorong bayi seharga mobil. Mau nggak mau, akhirnya kakak ikut menantikan juga. Sudah bayar soalnya, tandas Rizky Billar. Rizky Billar bujuk Lesti agar belajar masak. Pasangan Rizky Billar Lesti sedang menikmati masa-masa menjadi orang tua. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.